ابراهيم الله تعالى اخبرنا محمد بن حسين telah memberitakan kepada kami oleh Muhammad bin Husain rahimallahu taala qala, ia berkata, sami'tu Abdul Wahid, aku telah mendengar Abdul Wahid ibnu Makrin Bakrin yaqulu, beliau berkata, haddatsani Ahmad bin Muhammad bin Alin al-Burda'i qala, ia berkata, haddatsana telah bercerita kepada kami Tahir bin Ismail ar-Razi qala qila li Yahya bin Mu'adzin akhbarani anillahi azza wa jalla faqala ila unwaidun, telah memberitakan kepada kami dari Abdullah bin Abdullah azza wa jalla, ia berkata, ilahun wahidun, Tuhan yang esa. Lalu dikatakan kepadanya, bagaimana Tuhan yang esa itu, kaifa huwa, bagaimana dia. Faqala, ia mengatakan, Tuhan yang esa itu adalah malikun qadirun, raja yang maha kuasa. Faqila, raja yang maha kuasa itu gimana, aina huwa, di mana dia. Faqala, huwa bil mirsadi, dia di tempat pengintaian. Ya. Faqala sa'il, lalu yang bertanya berkata lagi, lam as'alka an hadha. Aku tidak bertanya kepada engkau tentang ini. Faqala, maka ia berkata, makana, tidak ada ghairu hadha selain ini. Kana sifatal makhluki, adalah itu sifat makhluk. Fa amma sifatuhu fama akhbartuka anhu, maka adapun sifatnya maka tidak aku beritakan kepada engkau darinya. Wa akhbarana Muhammad bin Husain, telah bercerita kepada kami oleh Muhammad bin Husain qala, berkata, ya samitu Abu Bakrin, aku telah mendengar Abu Bakar Ar-Razi yaqul, berkata, samitu Aba Ali, aku telah mendengar Aba Ali Ar-Ruzabari yaqul, berkata, yaqulu matawa'ammahu mutawa'imun bil jahli, setiap sesuatu yang disangkakan oleh yang menyangka bil jahli, dengan enggak tahu, annahu kadzalika, bahwasanya dia juga seperti itu. Fal aqlu yadulu, akal menunjuki, ala annahu bi khilafihi, bahwasanya dia Allah dengan bersalahan akal. Jadi kalau akal kita mengatakan Allah begini, Allah begitu, sesungguhnya tidak apa yang seperti akal Allah itu. Jadi enggak bisa digambarkan oleh akal kalau Allah begini gitu. Wa sa'ala Ibnu Sya'in, telah bertanya oleh Ibnu Sya'in al-Junaida kepada Junaid, an ma'ana, dari makna ma'a. Faqala, maka yang berkata, ma'a ala makna ya ini. Ma'a itu atas dua makna. Ma'al anbiya'i bin nusrati, serta para nabi dengan pertolongannya. Wal kala'i, dan perlindungannya. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, innani ma'akuma asma'u wa ara, sesungguhnya aku bersama kamu, aku mendengar dan aku melihat. Ini innani ma'akuma, ada ma'a, itu maknanya apa? Bersama kamu, sesungguhnya aku bersama kamu, aku mendengar, aku melihat. Maksudnya apa ma'a? Wa ma'al amati bil ilmi wal ihatati. Ya, bersama ya orang umum, itu maksudnya bil ilmi, dengan umum, wal ihatati, dan meliputi. Jadi kalau bersama kita, ini orang umum pahamnya begitu. Ma'a itu dengan bersama ilmu. Jadi dimanapun kita berada, ilmunya Allah ada. Dimanapun kita berada, Allah ada ilmunya. Maksudnya Allah tahu. Kalau orang sufi, di mana ada kita, Allah ada. Ada apanya? Wujudnya. Nah, makanya ini perbedaan ulama, sama ulama sufi dengan ulama tauhid, pembahasan tentang wujud, ainul maujud, ghairu ainil maujud, sama pembahasan ini. Kau ainul maujud, ya Allah ada. Ada apanya? Wujudnya ada. Lau kusifa anna la ra'ainahu. Jikalau kita dibuka hijab dari Allah, maka kita akan lihat Allah. Karena enggak dibuka, ya enggak lihat kita. Lihatnya nanti di akhirat. Kalau orang umum, Allah ada apa? Ilmunya.
Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum. Tidak ada daripada ya pembicaraan rahasia tiga orang kecuali dia Allah yang keempat. Jadi kalau kita bertiga, yang keempat Allah. Kita berdua, yang kedua Allah. Kita bertiga ya, kita berdua, yang ketiga Allah. Artinya apa? Dimanapun kita berada, Allah ada. Dimanapun kita berada. Nah, kalau orang umum, ilmunya. Dimanapun kita berada, Allah tahu. Jadi jangan kita macam-macam ngomong begini, ngomong begitu, berbuat begini, berbuat begitu. Di dalam kamar, kita berbuat haram-haram. Ya, itu jangan dikira Allah enggak tahu. Pasti Allah tahu. Pasti Allah tahu. Jangan dikira Allah enggak tahu. Jadi kalau kita lihat-lihat yang haram, malu enggak kita sama Allah tuh? Malu ngakunya orang alim, orang waro, di kamar ngelihat yang HP yang haram-haram. Malu kita. Pakai sorban, belilit. Iya, pakai udeng-udeng, tapi di kamar lihat haram-haram. Bagus, Allah Tuhan yang penyabar ya, penyabar. Kalau Tuhannya kita, habis kita. Gubrak-gubrak-gubrak, matanya pada benyok semua tuh. Iya, jadi kalau kita pengen naik pangkat, ya biar baik di pandangan Allah. Faqala Ibnu Sa'in, berkata Ibnu Sa'in, misluka yasluhu ayyakuna dalan lil ummati ala Allah. Orang seperti engkau itu layak ya, bahwa ada, bahwa dia itu menjadi petunjuk bagi umat atas Allah. Orang seperti ente itu layak ya menjadi petunjuk bagi umat. Masya Allah. Kita diakui sama teman itu udah luar biasa. Apalagi diakui sama istri. Diakui sama istri. Karena orang yang paling dekat adalah istri kita. Itu orang yang paling dekat, istri kita. Masih abang mah, ya Allah, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Orang yang paling dekat itu istri kita. Diakui kita sama istri kita, Insya Allah. Karena dilihat kita, rajin malesnya kita. Tahuan. Wallahu a'lam bishawab al-arsy.